Oke, kali ini aku mau bahas sebuah game baru ya, bernama Pokemon Unit. Nah, Pokemon Unit ini akan luncur di Play Store atau bisa dimainkan di Android kalian pada tanggal besok ya, tepatnya 22 September 2021 ya. Game ini sebelumnya udah rilis di Nintendo Switch dulu ya, tepatnya bulan Juli kemarin. Nah, bagaimana keseruannya? Kalian bisa langsung saja lihat video trailernya di sini ya. Nah, kita langsung aja play. Bagaimana keseruannya? Kita simak langsung. Oke. Dan ini adalah video tampilan dari gameplaynya dari Pokemon Unit ya. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat sendiri grafiknya, wah keren sekali coy. Noh, kalian lihat Pokemon-Pokemonnya coy, cibi-cibi gimana gitu loh. Grafiknya, beuh. Nah ini ada Pikachu dan kawan-kawan ya. Jadi ini konsepnya itu seperti itu ya, seperti Mobile Legend ya atau Dota gitu ya. MOBA, tipe MOBA 5 versus 5 ya. Oh, itu Pokemon-nya udah mau ulti tuh. Udah hilang. Slow motion dong. Anjay, grafiknya itu loh, beuh, mantap lah. Dan ini adalah contoh per gameplaynya ya, di arenanya ya. Keren coy. Oke, kita simak skill-skillnya ya. Pokemon Unit. Oke. Nah, jadi itu cuplikan trailer dari gamenya ya. Jadi mungkin besok ini ya, tanggal 22 September. Kalau nggak diundur, pasti yang main itu ramai sekali ya. Bisa-bisa seimbang sama Mobile Legend ya. Karena yang MOBA sekarang yang paling ramai adalah Mobile Legend ya. Mungkin bisa buat selingan tentunya. Mungkin yang bosen-bosen main Mobile Legend bisa mainkan ini. Dan ditunggu aja buat besok. Besok aku akan buatkan video gameplay di permainannya tentunya ya. Besok aku akan buatkan ya. Yang mau silakan langsung aja klik like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan gimana keseruan di dalam gamenya. Oke, tunggu aja coy. Oke, terima kasih.